Itu kak. Kalau misalkan kena matahari, dia itu apa? Kayak ada pelanginya kayak gitu. Pecah ya yang. Iya, kayak ada manis-manisnya. Gak bisa adaptasi sama lingkungannya kayak gitu, pasti dia kena mangsa.
bisa duluan. Oh, ular. Kenapa orang bisa nyalain? Nah, kenapa ular suka apa? Nyalain ya. Nah, ular itu kenapa dia itu enggak bisa lihat? Kayak gitu. Dia enggak bisa ngelihat. Kayak gitu. Dia itu ngandelin karena penciumannya kayak gitu. Iya, enggak bisa melihat dia. Nah, itu mungkin dia ngandelin sensor panas kayak gini sama lidahnya kayak gitu. Di sela-sela ininya dia ada sensor ya. Kenapa? Buat kalau udah dipatok ya. Nah, kalau misalkan buat dipatok sama ular yang berbisa lah. Nah, jadi petaklik atau ular berbisa itu utamakan kita bidai. Kayak ular orang patah tulang kayak gitu. Kita itu di utamakan kita itu bidai. Kita itu langsung ke RS atau ke rumah sakit kita pertanganan. Dan kenapa buat bidayan itu kita itu buat ke bidai itu jadi supaya kita langsung ke nyelur ke tubuh kita kayak gitu bisanya. Ini bisa kayak gitu. Kenapa? Kobra. Nah, perbedaan naja ini sama king kobra itu, keunikan king kobra itu dia enggak menyemburkan bisanya, tapi dia cuma gigitan doang. Dan ukurannya itu paling besar itu sampai 4 sampai 5 meter kalau enggak salah, kalau king kobra itu. Nah, mungkin apa itu king kobra? Nah, ini king kobra contohnya. Ini king kobra, dia itu enggak menyembur. GP, ya. Ini juga iya. Ya, ya, kayak gitu. Anaconda itu juga dia itu enggak berbisa semua kayak gitu. Tapi dia ukuran, kalau ukuran itu dia lebih panjang dari sanca. Dia itu dominan buntet kayak gitu. Tadi mah anaconda panjang. Ya kalau misalkan anaconda itu dia itu terbesar di dunia. Nah, kalau misalkan sanca sendiri atau reptil sendiri itu terpanjang kayak gitu. Soalnya kalau sanca ini, dia ini tuh ukurannya masih kecil. Dia itu bisa nyampe 10 sampai 20 meter. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk bertahan itu ya udah di dia sekitar 10 atau 15 tahunan kayak gitu. Soalnya bisa dihitung juga dari ukuran. Kalau misalkan sanca ini baru 4 meter nih, itu sekitar 4 tahunan kayak gitu. Jadi setiap tahun itu dia jadi bisa dikalkulasikan 1 meter kayak gitu. Dan buat beda lagi sama pakan juga, dia mempengaruhi kalau buat sanca. Yang berdiri lah.
enggak termakan dia mah. Enggak gigit juga. Nah, kayak kuyaan. Reptil itu galak,
ketika lapar, tapi tenang ketika lapar, ketika kenyang. Lapar galak sih benar. Lapar galak kenyang. Bukan makro tapi anteng. Ya, jadi tidak ada hewan reptil yang jinak. Bisa aja kan, ketika ini lagi tenang-tenang dia bisa menyerang dadakan. Itu bisa, itu reptil. Kenapa? Karena reptil itu hewan berdarah dingin. Dia itu bisa kaget, bisa langsung menyerang. Makanya sebisa mungkin ketika kita menghadapi reptil itu kita harus tetap siaga. Jangan mentang-mentang di sini semuanya hewan reptil anteng, teman-teman mempermainkannya seakan-akan itu karet. Ya. Nah, ketika ada kejadian fatal itu udah di luar. Apa prosedur? Makanya kakak saranin sejinak-jinaknya hewan itu pasti akan marah ketika dia terganggu. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita tetap waspada, ya. Karena alhamdulillah dari dulu sampai sekarang belum pernah kejadian itu. Karena apa? Karena kita selalu mengingatkan ini hewan mempunyai naluri di mana dia akan agresif atau stres ketika dirinya tidak nyaman. Nah, maka dari itu sebisa mungkin kita harus belajar memahami karakternya. Untuk apa? Untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Karena ukuran segede gini itu sapi kerbau udah diemut sama dia. Gitu. Apalagi kita yang kecil. Emang dia tidak berbisa, cuma dia mempunyai lilitan yang bisa meremukkan tulang-tulang. Oke, sekarang kita sesinya sesi foto. Teman-teman ke depan nanti ularnya di gendong. Ya gendong. Karena ini panjangnya ada yang bisa prediksi enggak panjangnya berapa? 4. Masa 4? 5. Eh, tak apa pokok namanya. Ya udah, sob. Siapa? Kakak minta 5 orang, 6 orang ke depan. Satu-satu. Padahal tuh. Sama ininya. Ularnya dipanjangin. Sob, ularnya mana ularnya? Awas. Jangan dipegang kepalanya, nanti berdiri. Aku tahu. Lebih lucu. Tapi ya juga sih. Nah, berapa orang tuh yang megang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya. Berarti panjangnya berapa? Tapi kalau di alam ketemu kayak gini mendingan kabur deh. Dia larinya cepet. Kok lari ya? Gak bisa. Gak punya kaki. Bisa diri gak? Baik dia kalau dielus dia santai. Udah? Gimana rasanya? Sama enggak? Oh, foto. Foto itu mana fotonya? Biasanya kalau cowok megang ular biasa aja, tapi kalau cewek gimana? Ya gitu selfie. Enggak mau, Ica. Oke. Coba bentar, gua tanya. Gimana rasanya? Sekarang cewek. Sob,
cakep cewek. Siap cewek, 5 orang, 5 orang, 6 orang, 6 orang. 6 orang. Sab teteh ini kakak-kakaknya silakan tolong di awas salah pegang bahaya. Pegangnya jangan ragu-ragu, langsung pegang aja. Sob, itu lagi naik. Ini dua orang lagi. Dua orang lagi berangkat aja. Udah? Coba kak, langsung dipoto aja kak. Oke udah. Awas itu hati jatuh kak. Itu hati jatuh nanti. Ini kak itu hati nanti jatuh. Jawa. Takut HP jatuh nek. Udah? Oke udah. Soka diamanin semua ular-ularnya. Kita closing penutupan. Tolong teman-teman dari Koi Eko ya. KPRI sama Relap diamanin dulu hewan-hewannya. Kita closing dulu. Karena waktu udah sore. Jadi next kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih detail tentang hewan reptil, musang dan lainnya, teman-teman bisa main ke kandang. Kita ada mini juga. Udah.